Kabar baik datang dari juara Indonesian Idol musim pertama dan Golden Memories Asia Joy Tobing. Pemilik nama lengkap Destiny Tiurma Tobing bakal segera dinikahi oleh salah satu prajurit TNI AD terbaik bernama Cahyo Permono. Bahkan Kolonel Cahyo Permono dikabarkan sudah melamar Joy Tobing pada bulan Agustus yang lalu. Keduanya pun mantap akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September tahun 2021 dengan mengundang kerabat dan kawan masing-masing. Nama Kolonel Cahyo Permono pun mendadak viral di berbagai platform media sosial, terutama Instagram. Beberapa netizen ingin mengetahui biodata, agama, Instagram, dan umur Kolonel Cahyo Permono. Kolonel Cahyo Permono mulai dikenal luas di angkatan keprajuritan saat menjadi Komandan Skadron 11 atau Serbu dengan pangkat Letkol pada 2018. Calon suami Joy Tobing itu bukanlah orang sembarangan, karena ia selalu dipercaya untuk membawa helikopter Apache yang merupakan armada tempur canggih milik militer. Belum diketahui pasti agama yang dianut oleh Cahyo Permono. Namun apabila menyesuaikan agama Joy Tobing, maka bisa disebut beragama Kristen. Cahyo menyelesaikan pendidikannya di United States Army Flight School, Amerika Serikat sekitar 8-10 bulan. Joy Tobing yang merupakan juara Indonesia Idol ini sebelumnya juga pernah menjuarai Cipta Pesona Bintang RCTI tahun 1994 dan juga juara Bintang Radio Tingkat Nasional pada tahun 1995. Joy juga pernah menjuarai Cipta Pesona Bintang RCTI tahun 1994 dan juga juara Bintang Radio Tingkat Nasional pada tahun 1995. Tidak puas tingkat nasional, Joy juga mengikuti perlombaan adu vokal di tingkat internasional. Di antaranya ia menjuarai Laser Pioneer Festival di Jepang dan China tahun 1995 dan 1996. Ia juga juara pertama di World Grand Prix Vokal Festival di Singapura tahun 2001. Setelah ia banyak menjuarai festival vokal, ia pun merilis beberapa album pop Batak dan merilis lagu gospel dan album Natal.